Guys, jadi malam hari ini gue kedatangan dua mobil. Satu Toyota Fortuner, dua Lancer. Jadi Toyota Fortuner ini pengen ganti ongkos pemasangan knalpot full set. Jadi VNT full set dari center pipe, strike pipe nggak pakai resonator, mufflernya juga dari Airspeed. Ongkos pemasangan aja. Jadi pertama udah dibongkar. Apaan, Jos? Om, mobilnya mundurin lagi, Om. Ya. Jadi udah dibongkar tabung standarnya sama tire pipe belakangnya. Sekarang mau dicopot front pipe-nya, guys. Awas tuh kunci. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti knalpot langsung ke NK Racing aja. Ada mekanik baru nih, guys. Mekanik power window. Power window ya namanya ya. Kalau gitu ya, ya kan? Wes gila. Lagi ngapain nih, Mas? Bikin otomatis. Buset. Oke, guys. Terus dikit lagi, up. Ya, tuh guys. Jadi mau dibongkar front pipe-nya setelah ganti front pipe. Nah, ini front pipe racingnya, guys, dari Airspeed. Front pipe, resonator, sama tail pipe-nya dari Airspeed semua, guys. Pipa tuh banyak tuh, cari aja tuh. Nah, di ember. Pipa kecil kan? Nah, ya itu. Jadi buat teman-teman yang pengen ganti knalpot, langsung aja ke NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Nih, lagi service power window. Jadi yang punya kendala power window kesini aja, guys, dijamin kaca kalian hancur. Nggak bakal bisa. Oke, guys. Nah, yang satu ini pengen ganti full set header 41 panjang. Terus center pipe-nya juga diganti pakai pipa 2 inch. Kayak gitu, guys. Untuk pilihan knalpot kita ada HKS, YS Racing, Kun Sport, Omega, terus double muffler buat BMW, terus Valvetronic juga kita ready. Untuk header-header juga kita ready. Kalau nggak ready kita bisa mesen, guys, bisa mesen. Terus ada downpipe Brio, GK5, Civic FD, Civic Turbo gitu, guys. Guys, jadi di sini modelnya Airspeed, dia modelnya tuh nggak cacing, dia modelnya bahan monel, terus di bending. Sebenarnya lebih kuat, guys, lebih kuat, lebih tebel, bagus juga, lumayan. Kalau kalian pakai stainless las cacing, rawan pecah di sini ya, guys. Nah, nyari apa, Om? Motor. Ya lagi rame banget, Om. Besok kali ya. Emang bocor di mananya? Patah. Oh, lagi rame banget, Om. Iya, ini belum kelar ini. Ya. Coba, Om, ini seberang dah, Om. Las listrik tapi kadang-kadang bisa. Ini seberang di saya. Sini. Kenapa? Di opera sini. Oh. Iya ya. Coba kayak gimana sih, Om? Bentar, guys. Ada yang mau ngeles knalpot motor, guys. Ntar kita lanjutin nih mekanik kita nih, mekanik cabutan. Guys, kita lihat kok kondisi di kolongnya seperti apa, guys. Gimana, Mas? Mas? Oh. Hah? Yo. Maju. Oh, majuin, Om, mobilnya, Om. Majuin. Ya. Guys, tadi lagi nge-review, malah dia mau ngelas knalpot motor, guys. Klaksonin aja. Lah iya ya, orangnya kemana itu? Om, mobil mau maju. Halo, Om. Guys. Masih sibuk aja lo. Ini apaan ini? Ini
perkakas lu, Pin. Iya. Apa isinya? Buset. Hah? Hah? Kotak ajaib, goblok. Coba lihat. Penasaran gua, jangan-jangan ari-ari bayi ini. Terus. Guys, kita tes sound dulu, guys. Ya, nyalain, Om. Bro, Jos, gas dah, Om. Tuhan, piu-piunya. Ayo, Jos. Piu-piunya, Jos. Gasin, Jos. Belum di remap ini udah. Piu piu, ini piu piu. Itu suara apa tuh? Kayak besi beradu, Jos. Hah? Pasang dong. Wis, gila jadi tuang knalpot. Guys, piu-piu, guys. Ya, ya kayak dibikin peluitan kali sama dia dalamnya ya. Coba ada di centerin. Kayaknya mah dibikin peluitan sama ownernya sebelumnya ya. Bener gak? Hah? Enggak kok bunyinya kayak peluitan tapi nggak jelas ya. Guys, jadi akhirnya kita ganti tailpipe-nya karena tailpipe sebelumnya gasbulnya udah habis. Jadi suaranya kayak ada besi beradu, guys. Nanti pakai tailpipe yang 3 in biar suaranya lebih sempurna lagi, guys. Nih guys, kita tes sound setelah ganti tailpipe. Jos. Cet. Cet dulu, mana kuasnya? Selesai, guys, selesai. Guys, selesai, guys. Terus. Ya, kosong, Om. Terus, Om. Oh, makasih ya.